sudah dipanggil untuk membuat BAP besok. Tapi berhubung saya besok pagi juga ada pekerjaan di tiga kota yang berbeda sampai tanggal 5, dan akhirnya saya memberikan kuasa kepada kuasa hukum saya untuk datang terlebih dahulu. Bang, gimana bang, mungkin persiapan BAP apa itu? Ya, kita sudah persiapkan dengan fakta-fakta materi yang kita punya. Artinya bahwa besok kan Aiko berhalangan untuk hadir, jadi kami sebagai kuasa hukum yang akan mewakili Aiko lebih dulu. Nantinya sana, mereka untuk mengatur jadwalnya, disesuaikan, kasih kebutuhan, kami minta mundur dengan penyidik untuk melakukan BAP. Tapi dari Raja Agus sendiri kan sudah minta maaf, dan kami juga kan itu minta maaf bukan sih, maksudnya gini loh teman-teman, kalau memang dia pengen minta maaf yang tulus, jangan kayak gitu gitu loh, itu malah mencemarkan nama baik saya gitu. Yang dia bilang aib itu apa gitu, yang ditanya kartu asnya itu apa gitu loh, jangan ngomong aja gitu. Itu bukan permintaan. Jadi kamu sendiri belum mau maaf? Lillahi ta'ala saya udah maafin secara pribadi antar manusia, tapi kalau secara hukum. Tapi udah coba komunikasi secara pribadi atau permintaan langsung? Jadi gini, kayak ini tadi saya tampil di salah satu TV swasta, saya pengennya dia ada, itu permintaan awal saya. Kayaknya dia gak bisa alasannya. Saya mau ada Robi, Robi ada, saya ada. Dia boleh didampingi pengacara dan sendiri. Kecewa nggak? Kecewa. Ya kecewa, maksudnya sakit, masa sakit sampai berminggu. Saya sakit juga, masa saya tetap datang gitu. Saya lagi enak badan, saya lagi demam. Cuma karena saya pengen klarifikasi semuanya, saya sayang.